Benang layangan belakangan sering menjadi penyebab kecelakaan, terutama pengendara sepeda motor. Pemirsa, kasus satu ini bisa menjadi pelajaran bagi warga yang bermain layangan di sembar tempat. Pemirsa, waspadalah jika bermain layangan. Ya, karena seorang pria di Solo, Jawa Tengah, meregang nyawa setelah terjerat benang layangan. Warga Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, tewas dengan kondisi leher tersayat benang layangan. Seorang pengendara motor tewas setelah terjerat benang layangan yang melintang di Jalan Raya Sesetan Denpasar. Ini gara-gara layangan. Gara-gara tali layangan. Kejadian di Sesetan. Deh, telepon kan gak nih ya, saya angkat. Depan, sejak numpukus melayang nih. Mende milih putus cinta apa putus layangan nih? Putus cinta lah. Mana bagus, jangan halung oleh cewek. Sejak dah khawatir. Deh, ini ada berita baru kok. Seorang pria tewas terjerat tali layangan di Sesetan. Beh, cipas gelut dan itu. Dah khawatir. Layang cang nak luang keber nih. Sing mungkin kalau nyongket kamu mai, apa buin cang jadi korban. Le layang nyongket di bawang cang eh. Le cejak gugu nemuin cang eh. Nah, jadi jak berangkat yuk. Yuk. Sore, Gus. Selamat sore, Pak. Lagi nunggu kijon iki. Iya, kalau melayang iki. Masan Covid jan melayangan yang motor tak pakai helm. Iya, tiang rare yang sejati niki warisan budaya Bali. Pak, makan sing nggo helm. Kengken polisi neng. Eh, tiang mengerti. Tapi Gus tetap salah karena yang motor tidak memakai helm termasuk yang dibonceng tidak memakai helm. Helm untuk keselamatan di jalan. Apalagi balai yang gede. Tadi jalan padat lah nak songket tuh. Termasuk manekan layangan diperhatikan, panten tali ini ngembak di jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Lagi itu setiap orang tua, suruh bawa helm ke sini, ada Gus pulang jalan kaki untuk mengambil helm. Iya, jangan telepon orang tua dia mungkin. Gus tidak jangan tindak dengan tilang, tapi jangan tindak dengan teguran. Tapi Gus! Juga, ya. Flashnya masih karet nah. Untuk ngenok. Mari Pak Tali ya. Belum ngunci. Terus ga. Bersiap ga? Boleh, mau. Wis. Boleh nih layang ibu ya lu aja. Urus nang layang rego nah. Rego kalau beli rokok lu dek. Nah. Lu masker melubang bunyi kan polisi. Ih, juga kali yang ini. Aduh, kengkennya layang deh. Gak bisa di dah. Yalah layang lu orang pegat, nah. Kau marah sana ni, meh? Jauh tu membat lo, bayasan ni. Aduh, sakit banget. Nong sah, layang mana? Mana penek masnya? Hehe, gak ni ya? Jangan kau pilih putus cinta atau putus leher.